Semua aktivitas yang dilakukan oleh semua makhluk yang terlihat ataupun tidak terlihat harus diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memiliki sifat titik-titik. Soal yang keenam, Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, mengetahui apa yang terkandung di dalam rahim, mengetahui kapan akan turun hujan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui merupakan makna dari soal yang ketujuh. Di antara bentuk pengalaman dari keyakinan terhadap Al-Khabir adalah soal yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar suara pun apa yang di langit semesta alam ini. Pendengar Allah tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya. Allah Maha mendengar merupakan makna dari sifat Allah. Yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa taala pun melihat apa yang ada di bumi dan di langit. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat merupakan makna dari sifat Allah yang soal yang ke-10 yang terakhir. Hasan selalu berhati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatannya karena ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendengarnya. Perbuatan tersebut merupakan pengalaman dari keyakinan bahwa Allah titik-titik. Demikian 10 soal anak-anak, silakan dikerjakan dan dikirim ulang ke Bapak. Terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.